Waduh, Pak Anton kali ini sedang jalan-jalan teman-teman ya. Kalian mau ikut Pak Anton? Pak Anton sedang jalan-jalan melihat keadaan kota guys. Pak Anton mau berencana membeli sebuah speaker. Waduh, di mana ya ada speaker? Tetapi di sini bukan toko-toko ya. Waduh. Woi Anton, berhenti kamu. Wah, waduh, kenapa ini? Wah, ada preman. Anton, cepat berikan kamu aku palak. Kamu harus memberikan aku 1.000 rupiah. Aku mau beli rokok. Wah, dasar kamu kepala. Waduh, jangan kejar aku. Wah, kamu. Tolong, aku tidak punya uang. Tolong, aku tidak punya uang. Wah. Waduh. Aku harus lari. Aku harus ngadu ke Ipin, guys. Waduh, Ipin, tolong aku. Ipin, aku dipalak sama preman, Ipin. Ipin. Waduh. Tunggu kamu preman, aku panggil anak bocil Ipin ya. Dia akan hajar kamu ntar ya. Tunggu, Ipin. Ipin. Iya Pak Anton, kenapa? Tolong aku Ipin. Aku dipalak preman. Waduh, tunggu Pak Anton. Tunggu Ipin keluar ya. Wah Pak Anton, kenapa Pak Anton? Ipin, aku tadi dipalak preman di depan. Dia minta aku beliin rokok, tapi aku tidak punya uang. Terus dia memukul-mukul aku pakai sekop, Upin. Waduh. Tenang, Pak Anton. Nanti Upin yang hajar dia ya. Waduh, aku sudah marah. Aku sudah ambil senjata ini, Upin. Aku pengen tembak dia. Waduh, tenang, Pak Anton. Tenang, sabar. Nanti Upin yang atas sih. Pak Anton tinggal di sini saja ya. Biar Upin yang hajar premannya. Yang bagaimana Pak Anton premannya? Dia pakai baju abu-abu dan pakai ikat kepala Upin. Oh tenang ya, nanti Upin cari. Pak Anton sudah sabar, tenang saja Pak Anton, tenang. Pak Anton jangan panas ya. Pak Anton tinggal di sini saja ya. Nanti Upin yang kejar premannya ya. Waduh, Upin akan cari premannya guys. Dia sudah berani-berani memalak Pak Anton. Dan ini kan teman Upin, berani-beraninya dia. Kita akan cari dia ada di mana ya. Berani-beraninya dia melawan, memalak teman Upin Pak Anton ya. Pak Anton sudah marah itu guys. Dia sudah ambil senjata. Mana ya? Mana orang itu? Katanya dia pakai baju putih. Upin akan cari dia guys. Di mana? Mana? Upin lihat di mobilnya. Wah, ini bukan. Ini bukan. Ini Pak Bambang, bukan juga guys. Di mana orang itu ya? Nanti Upin hajar dia guys ya. Asal Upin ketemu. Berani-beraninya dia memukul Pak Anton ya. Di mana dia Pak Anton? Cepat Pak Anton. Tenang saja Pak Anton ya. Jangan takut. Nanti Upin yang bela Pak Anton ya. Upin ini guys. Wah, terlihat. Jangan-jangan dia ada di mobil ini. Wah, bukan guys. Itu tante guys. Wah, ini Ipin guys. Ipin. Wah, ada popol guys. Wah, apakah ini? Bukan guys. Waduh, Ipin lagi guys. Waduh. Wah, coba saja Upin ketemu ya. Di mana dia? Mana dia? Pak Bambang guys, ini Pak Bambang guys. Wah, kayaknya ini orangnya guys. Ini pasti yang palak Pak Anton tadi guys ya. Ini pasti orangnya.
Hei, kamu yang palak Pak Anton ya? Waduh, dia pergi guys, bukan guys. Mana dia ya guys? Upin mau cari orangnya guys. Wah, ini dia orangnya guys. Ini dia. Hei, kamu yang palak Pak Anton tadi kan? Kamu kelihatan seram. Wah, dia sudah pergi guys. Waduh, bukan ini guys. Ini apakah ada di belakangnya? Waduh, orangnya sama semua guys. Waduh, gimana nih? Pak Anton. Wah, bukan itu guys. Itu tante guys. Wah, itu juga bukan guys. Wah, bukan juga yang ini guys. Mana mereka? Di mana mana si preman sok jagoan itu? Wah, ini dia kayaknya guys. Turun. Kamu yang pukul Pak Anton tadi. Wah, turun. Kamu yang pukul Pak Anton tadi kan? Kamu yang pukul Pak Anton tadi kan? Kamu lari, jangan lari kamu. Kamu jangan lari. Kamu yang pukul Pak Anton tadi ya? Iya. Kamu belum tahu ya berurusan dengan siapa Pak Anton? Pak Anton itu teman aku. Waduh, dia pakai pistol. Wah. Mana dia? Wah, emang kalau pakai pistol Upin takut. Kamu belum tahu Upin ya? Wah, ini. Ini akibat memalak Pak Anton teman Upin ya. Rasakan kau ya. Sudah, Upin kasih maaf kamu. Kamu pergi saja. Oh, kamu tidak mau pergi. Oh, Upin hajar lagi ya. Upin hajar lagi. Nah, rasakan. Sudah, Pak Anton. Waduh, akhirnya Upin menemukan penjahatnya. Itu yang preman katanya jagoan, guys. Kalah sama Upin. Oke, teman-teman. Misi kita sudah berhasil. Kita sudah memberi pelajaran preman yang sudah gangguin Pak Anton ya. Jadi Pak Anton sudah bisa tenang sekarang. Oke, dadah teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya. Dadah.